Hai guys, sekarang aku lagi latihan karena nanti siang gua akan punya tes gitu di Perwacaraka. Sebelum kalian melanjutkan video ini, makanya kalian harus subscribe karena subscribe itu gratis. Pencet tombol subscribernya ya guys, karena ada giveaway untuk pencapaian 300 subscriber. Mana tahu kalian yang menang loh. Hai guys, nanti aku mau ujian. Ujian apa nanti? Vokal. Terus sekarang mau ngapain? Latihan di kamar dulu. Ya udah. Sama ayah sama abang. Oke, ayo. Latihan dong. Pakai musik. Oke. Ya udah, coba pakai musik. Di YouTube. Lihat kembangku sekuntum mawar mekar kelopaknya bagai mahkota merah merona warnanya segar menghiasi tamanku indah. Ya, kata guru musiknya suaranya si Diandra ini tergolong alto dan lumayan bagus ya. Ya, biarin dia latihan dulu ya. Oke. Few minutes later. Hi guys. Kan tadi aku udah latihan. Terus sekarang kita menuju ke tempatnya. Let's go. Sepatu putih. Sepatu putih tapi udah kotor. Ini kan kemarin kan hari Kamis kita aku ikut fun bike. Mangganya cowok gini. Ya ada yang jatuh mangganya. Kamu gimana wey? Ikutan juga? Mantap jiwa. Enggak ikutan? Enggak lah. Oke, sini nih kita akan berangkat menuju Perwacaraka Kampus Studio. Satpamnya namanya siapa? Tidak, Pak. Tanyain. Pak. Halo, Pak. Mari. Yuk. Robianto. Nah, guys. Kita belum sampai, tapi ini katanya mau dibawa ke hospital dan ini baru setengah. Kita lagi jadi ini, jadi ikan. Harga tanah sih bubur naik, guys. Ya, kali. Iya. Nah, ini udah nyampe nih guys. Alhamdulillah lancar. Lancar ya. Biasanya kan Ciputra itu terkenal dengan macet. Perjalanan dari rumah ke Ciputra itu cuma sekitar 15 menit dan karena jadwal tampilnya dia itu untuk tes vokal sekitar jam setengah 2, kita akhirnya mantap. Dek, kamu makan apa sebanyak ya? Biar suara kamu itu merdu. Setelah makan, sepanjang jalan menuju lokasi Perwacaraka, dia terus nyanyi-nyanyi, gak jelas. Katanya sih latihan pita suara. La la la. Ayo. Buru acara. Ayo kita kasih tahan di pasnya mana deh. Pokoknya aku udah pernah. Kamu pernah? Enggak, aku pernah kesini. Ter
Ternyata sudah banyak peserta yang menunggu masuk ke ruang ujian dan kita harus menunggu beberapa saat. Hey, mau ikut juga? Itu gurunya di dalam. Siapa namanya? Di Laude ya? Ini dressing. Malu. Dressing dulu sama gurunya. Ya, sayang banget ya, nggak boleh masuk. Nggak apa-apa lah, kita dengerin dari balik pintu aja. Moga-moga itu kedengeran jelas ya. Kasih McD sama orang ya. Ya kan memang semua peserta yang udah ikut tes dapat McD makan siang. Oh, siang udah lewat pak. Udah lewat tapi dikasih lagi ya. Tapi aku gak mau bagi abang. Wah, tapi seru kan ujiannya. Pengujinya ya, siapa pak, tadi? Pengujinya cowok terus banyak jerawat. Lu ada gimana tadi tanggapannya? Bagus gak katanya? Bagus. Terus apa katanya? Thank you.
sukses. Ya. Sukses. Di sini aku mau nonton sama keluarga besar. Nggak terlalu besar sih. Besar kecil. Ya, yuk. Sampai di sini dulu ya guys, ikuti kisah-kisah aku selanjutnya, jangan lupa subscribe. Okay, dah. Another one. Okay guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Another dan one. Jangan lupa subscribe dan another aktifkan one. Loncengnya. Oh ya, hadiah dari giveaway 300 subscriber another sedang one. Ada loh. Jadi subscribe channel another ini. One. Bye.